Alhamdulillah, selamat kembali ke Meletup. Kita nak terus bersama dengan finalist musical lawak Superstar musim kedua. Kita ada Abang K. Rahman, Ali Putih dan juga Iza Lazim. Cantik. Oh, tak tahan dia tunjuk jenggot. Okey, cantik-cantik. Sebelum tu tahniah diucapkan kepada layak ke final minggu depan ni. Tahniah diucapkan. Jadi, apa perasaan apabila anda punya kumpulan tiga-tiga? Apa soalan? Apa rasa? Apa rasa? Saya rasa saya nak makan dululah aiskrim. Kita rasa makan dulu. Kita ada tagline lah. Ni menu yang terbaru ni. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul makan tu. Betul tayang. Ibu mengandung bagilah. Ibu mengandung kan. Silakan, silakan. Dengar tadi nak tosil lah. Ya Allah punya yang sedap. Ni bila nak pergi soalan ni? Kami memang tengok orang makan. Guys, ini dia guys. Produk terbaru aiskrim Magnum Cookies and Cream yang sekarang ni didapati dalam versi mini. Disaluti coklat putih Belgium Magnum dan kepingan biskut rangup. Boleh pakai? Boleh. Ada pula inti yang berperisa krim. Memang superb. Dua dah makan dah. Dua makan. Jangan kata celio. Memang sedap. Dah dapat makan dah, Bun. So, guys. Korang pun boleh nikmati Magnum Cookies and Cream versi mini ni di rumah. Cari je dekat pasar-pasar raya berdekatan. Memang paduan. Padu. Memang padu. Baru buka plastik. Dan juga kedai semerdeka. Confirm ada. So, kalau malas nak keluar rumah. Boleh juga dapatkan melalui Foodpanda atau Grab Food. Memang sedap sangat lah. Padu linggam. Baik Memang kita orang datang makan aiskrim patut tu. Tak, ini. Ini. Kejap lah. Kita orang nak makan aiskrim. Borak lu. Memang nak kena borak sama-sama lah. Ini memang kita bagi dekat finalis je. Finalis je. Habis tu Zuzu macam mana? Janganlah cerita lagi Zuzu. Oh ya ke? Okay. Jadi. Ada lagi Zuzu. Ada lagi cerita Zuzu. Rasanya dapat tak Jenggo pertahankan kejuaraan yalah, tahun dulu, lepas. Dulu atas nama lain. Dulu tak apa bang? Lain. Dulu Jemon. Jadi nama tu rupanya dah tak boleh pakai. Masa ada company punya. Dia dah TM kan. Tu sebab tukar kepada Jenggo. So Jenggo ni sebenarnya angkong-angkong yang pergi final ni. Angkong-angkong? Angkong-angkong yang nasib-nasib. Alhamdulillah. Sebab kita line up baru. Kita line up baru. Man ada. So kepala semua kuat-kuat ni. Man, Joey kan. Saya. So bila kita nak cari titik tengah tu tak jumpa-jumpa. Kadang campak kelakar. Dalam campak tak kelakar. Biasalah bang. Tapi dalam campak tak campak, campak tak campak final tu. Alhamdulillah. tapi yang sedihnya, masa kita punya semi final tu belum apa-apa lagi, Jenggo dah datang salam kita orang sedih. Touching. Masa tu kenapa? Abang dah rasa macam abang nak terkeluar ke Jenggo? Saya sebenarnya rasa nak terkeluar tu masa minggu keempat ke kelima. Masa tu dah rasa macam ini payah nak jumpa rentak ni sebab kita berlawan dengan banyak benda. Satu nak cari kita orang punya middle point. Yang kedua nak cari macam mana show tanpa audience. Masa tu apa punchline yang boleh pakai waktu audience tak ada ni? Itu nak cari. Kemudian dalam masa yang sama semua saya rasa struggle dan akhirnya keluar satu magic fenomena lawak yang terkini pula kan. So kita kena adjust lah. Bagi saya alhamdulillah kami hanya bernasib baik dapat pergi ke final. Alhamdulillah. Cuma bila pergi ke final ni kami anggap rezeki. Yang penting final ni bukan buat untuk pertandingan dah. Kita buat showcase lah. Cantik. Okay. Itu kalau dia. Kalau macam kita orang tak ada apa-apa, kita orang gerak dulu lah. Semua tak ada. Dah kenyang. Dah sedap makan aiskrim. Tak, bagi lagi. Kita terus kepada soalan kepada kumpulan. Heart. Viral. Dengan heart, saing lah. Saing lah kan. Yang paling penting kan, kalau kita tengok MLS dulu, kumpulan viral ni ada tomok. Gaduh ke? Kenapa panggil Abang Roy? Gaduh ke? Memang panggil Melaga orang je. Sebab saya banyak kes nak cerita lagi. Macam mana pilihan? Adakah Abang Roy tu memang terpaksa ke memang nak Abang Roy? Bukan. Sebab dia tema sebenarnya musikal lawak Superstar ni. Tema dia adalah dua pelawak dan seorang penyanyi atau pelakon. Tapi tahun lepas kita main dengan Tomok atas nama kumpulan lain. So bila dengan viral tapi ni. Tapi Tomok jadi guest UNI. Sambung lagi. Okey, silakan. Lepas tu pula, kita kalang kabut nak cek pelakon dengan penyanyi siapa yang nak join. Tapi kami sebenarnya dengan Abang Roy memang kita selalu main bola sama-sama. Dah biasa memang lah. Game bola. Dekat Padang dia lah punchline utama dalam kumpulan kami.
Sebab dia keeper, so dia akan terbang macam betul-betul pelakon. Jadi kita rasa macam, Abara ni kalau kita bawa pentas komedi boleh ni. Jadi, ha, memang jadi. Tapi dia cerita dengan aku tu lain. Lain, cerita apa? Cerita dengan aku tu hari dia tertipu dengan Abara sebab Abara kata dia ada album nyanyi. Tapi betul, mula-mula dia cakap, saya telefon dia, saya cakap, Abara. Cerita sama. Saya cakap, Abara, Abara nak main tak dengan kita? Dia kata, okey, tapi kena menyanyi. Aku menyanyi. Dandan. Maknanya sepanjang-panjang minggu ni kau memang kena tipu lah dengan Abara. Dah minggu pertama dah rasa tertipu dah. Sebab bila dia cakap macam tu, saya pun cakap, nanti kau tengok kat, dekat YouTube lah, tengok lagu abang kat situ. Tak tahan. Kita pun Google, tak jumpa. Bila jumpa bang? Tak ada bang. Lepas tu. Kata Ratna Ku Roy itulah lagu dia. Okay. Lain, itu Roy lain. Yang ini kita bagi 5 star. Okey, Izzat. Soalan untuk Izzat pula. Izzat dalam keadaan selesa lah sekarang. Azmi ada kan? Azmi ada. Daniel. Dah bongkar lah. Azmi dah bongkar. Dia dah bongkar lah sekarang. Izzat kan 2-3 line je. Line prop. Line prop. Zat. Sikit Zat. Beritahu peminat-peminat semua. Okay. Yang kami dah bersedia untuk jadi juara lah macam tu. Silakan. Jangan cakap macam tu. Macam kami tak wujud tu. Pengalaman lah. Pengalaman pertama dapat masuk final. Rasa berdebar juga. Yang pastinya kami nak enjoy lah. Enjoy. Dah masuk final lah. Jadi sekarang kita nak buat sembang. Kita nak enjoy semua. Klise. Lain. Kita tak buat setup. Ini jawapan dah rasa champion tau. Ini jawapan dah rasa champion. Saya nak ucapkan tahniah berjaya ke final. Dan semoga berjaya di pentas akhir musical awak Superstar 2. Abang Kiraman, terima kasih sudi sini bersama dengan kami. Ali dan juga Abang Izzat Azim. Okey. Kita tengok dia orang guys. Jumaat ini 9 malam di Astro Warna dan Warna ID. Dan semestinya Lina Pumpum dan saya akan menjadi host anda. Malam yang penuh berprestij ini. Kita kekal ke final. Selepas ini, kita ada Siti Nordiana dan Nobhan. Tipu bau solat. Kita orang tak solat.